Kemudian yang kedua yang paling banyak muncul adalah tema pembangkit listrik tenaga nuklir nomor satu ya, dari radiasi nuklir, kemudian masa depan pasca kehadiran nuklir. Untuk hari ini saya akan membahas secara singkat dua karya pasca Higashi Nihon Dai Sensei yang membahas mengenai PLTN atau energi nuklir. Berikutnya. Oke, jadi karya yang pertama adalah Kami Sama Nisen Juichi ya, Kami Sama Nisen Juichi karya Kawakami Hiromi. Jadi pada tahun 1993 Kawakami itu menulis cerita pendek berjudul Kami Sama. Kemudian pada pasca Higashi Nihon Dai Sensei, Kawakami mengedit beberapa bagian dalam cerita itu, kemudian menambahkan unsur nuklir dan juga kontaminasi, kemudian membuat yang kemudian berjudul Kami Sama Nisen Juichi. Isi dari ceritanya sebenarnya sangat sederhana ya, sangat pendek, cerita pendek. Isinya tentang jalan-jalan sore yang dilakukan oleh tokoh utama dan juga tokoh beruang pada suatu hari. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah cerita ini menggambarkan sungai, sungai yang katanya sudah terkontaminasi sehingga sudah mati, di mana tidak ada lagi ikan dan tidak ada lagi orang-orang yang berenang seperti dulu. Kemudian cerita ini juga menggambarkan kehidupan tokoh utama dan juga tokoh beruang yang tampaknya tengah beradaptasi atau membiasakan diri untuk hidup dalam suatu dunia yang dunia pasca kecelakaan nuklir. Jadi dikisahkan bahwa mereka itu secara teratur mengukur kadar radiasi yang diterima di tubuh mereka. Baik, selanjutnya. Jadi karya Kami Sama Nisen Juichi ini merupakan karya pertama setelah Higashi Nihon Dai Sensei yang berani untuk mengangkat tema nuklir di dalamnya. Dan karya ini kemudian menjadi pembuka untuk karya-karya lain dengan tema yang sama atau dengan tema yang mirip. Saya kira isu yang dihadirkan di dalam Kami Sama Nisen Juichi itu adalah bagaimana membuat radiasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Atau bagaimana caranya untuk berdamai dan juga menerima bahwa paparan radiasi itu merupakan sesuatu yang memang seharusnya ada dalam kehidupan. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa meskipun sangat jelas dan juga sangat bisa ditebak bahwa cerita ini mengisahkan tentang nuklir, tapi Kawakami atau penulisnya sama sekali tidak menyebutkan kata nuklir di dalam ceritanya. Kata kunci yang menyatakan kehadiran nuklir di sana yang pertama adalah Ogofuku atau pakaian pelindung itu ya. Kemudian Hoshiasen atau radiasi dan Anokoto. Ya, Anokoto, hal itu. Anokoto ini diasumsikan merujuk pada peristiwa Fukushima. Kemudian saya mengutip bagian yang dengan jelas menunjukkan kehadiran nuklir di dalam kehidupan tokoh utama. Jadi diceritakan bahwa setiap kali keluar rumah, tokoh utama ini akan mencuci dengan bersih badannya, kemudian mengukur paparan radiasi yang diterimanya pada hari tersebut. Ya, saya baca yang kalimat paling terakhir ya, berdasarkan estimasi sejak awal tahun hingga hari ini, saya telah terpapar sebanyak 2.900 mikrosievert untuk radiasi eksternal dan 1.780 mikrosievert untuk radiasi internal. Seperti itu. Jadi di sini jelas ditunjukkan bahwa
mengukur asi atau mengukur kadar radiasi dalam tubuh adalah suatu hal yang normal atau suatu hal yang sangat biasa untuk dilakukan di dalam masyarakat yang hidup pada dunia pasca kecelakaan nuklir. Itu untuk kami sama. Kemudian selanjutnya saya ingin mengajak untuk melihat satu lagi karya sastra.